Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku itu ingin cari pengetahuan. Ini aku udah siapkan penggaris. Ini tadi aku muter-muter cari penggaris ke warung karena ke satu warung gak ada. Susah banget di sini aku cari penggaris. Ini kali ini kan aku cari-cari pipi. Ini di sekeliling tadi udah aku cari-cari gak ada yang pakai pipi semua, terkecuali satu ini truk Kenzo apa ya? Apa Kino? Bacanya apa? Negeri Beton. Ah, mbah pokoknya inilah truk Kenzo. Ini kan rencananya aku pengen membuat pipi, tapi aku tidak mau cuman berdasarkan dari angen-angen. Jadi ini penggaris ini tak gunakan untuk jiplak. Monggo, ini tugasnya Mas Nu. Dia tapi diukur. Kira-kira sing-sing sesok ora bingung. Kene. Iki teko kene piro? Miring-miring apa? Yoyong ini no. Nah. 3,5. Iki ora 3,5, iki papat ya. Iki kan kepangan setengah. Iya. Papat. Ini sini 4. Iki jarak iki nang nat iki. 1 cm. Heeh. 1 cm. Ini bawah berarti ya sama ngikutin 1 cm. Eh? 1,5 cm. Iya. Ya iki kene tempel ngene ana. Iki pokoke intine iki ro iki padha wis. Ngisor cekak jarak ngisor. Jadi kita itu jiplak pengen bikin sendiri tapi sesuai dengan ukuran gitu loh. Sisi setengah ya. Aku baru lihat yang model seperti ini. Jadi ini untuk di pipinya dia ada natnya sesuai pintu, ngikutin nat pintu. Dan aku ingin sedikit review juga. Ini truknya itu simple dengan pipa stainless 2 ya. Ini untuk bersih-bersih kita itu mudah. Nih, kalau kerjaan karoseri itu dilihatnya itu presisi gitu loh. Kalau kita membuat sendiri, kita memakai 2 pilar. Kalau tanpa angen-angen itu jatuhnya malah dilihatnya itu kurang enak. Ini untuk dudukan pengamannya pun dia tidak naik dapat ke atas. Kalau untuk punya aku kan dapat sini nih. Ini dari sana langsung di press langsung turun ke bawah, ini kuat. Untuk lampu belakang ini udah diganti dengan LED, serta pintunya ini udah dilukis. Jadi ya cuman ini yang untuk bumper. Ini bumper udah model jet bus tanpa alis, tanpa apa lips yang di sini ada lampunya panjang itu loh. Ya mantep dah. Jadi aku itu kita berbagi. Jadi setiap aku pengen membuat variasi, menambahkan variasi di Black Sweet, itu sebelumnya aku tetap belajar dulu, menyontak-nyontak dulu, cari mana yang bagus, terus aku angen-angen, baru aku laksanakan. Tidak langsung main gaco bikin gitu, enggak, karena takutnya kan dilihatnya itu kurang enak.
Kalau untuk interior ini masih polos. Ini ngevlog campur ngevlog. Ini Mas Mego. Mego, channelnya namanya apa, Mas? Saya namanya Mego Asworo. Mego Asworo, Mego Asworo. Jadi pengen mulai membangun, pokoknya masih berjuang. Yang penting semangat, Mas. Ya, yang penting semangat. Kita pasti pada sudah asing dengan beliau ya. Tinggi lah. Tinggi kok jauh beda ya, Mas. Bisa dibilang sukses ya, ya. Alhamdulillah. Ini di sini tuh banyak banget terbagus. Ini ada dua. Ini pakai pengaman stainless juga. Untuk pipa dia masih kecil, tapi penyusunannya pas. Jadi dilihatnya tetap bagus. Ini armadanya giga ya. Ya, seperti inilah kehidupan di Jakarta, yang mana tidak asing lagi. Aku itu sering bikin video di sini. Ya, ini armada satu ini dia lagi trouble untuk masalah di setirnya, baru benerin. Karena untuk trouble itu ya udah hal biasa, karena kemarin si Black Sweet aja ini juga selang remnya kan pecah ya. Untuk selangnya itu selang belakang kiri ya, antum cover lah biar teman-teman semua tahu ini kelalaianku juga. Kelalaianku, kelalaian lah. Karena kemarin kan aku habis benerin selumbung. Selumbungnya kan habis dilas kan ya. Cuman untuk masalah pemasangan selangnya, ini kemarin itu posisi mengembalikannya ini tidak didorong masuk. Jadi ini posisinya masih menekan di sekok belakang. Jadi akhirnya seperti ini nih, kemakan ini. Entah udah lama atau entah kebetulan, tidak tahu. Yang pasti ya semoga sekarang aku harus sering-sering ngecek, karena kemarin juga ya lumayan bikin deg-degser nyanunya. Deg-degser waktu aku turun itu, aku nggak bilang sama Mas Wisnu pas turun di tanjakan itu, aku nggak bilang. Giliran pas sudah agak rata baru bilang karo remnya itu nggak ada. Lanjut, aku usahakan masuk gigi satu, aku hand rem, alhamdulillah mau berhenti. Aduh, kalau nggak mau berhenti entah kemarin, karena dia maju paling sekitar 50 meter udah tidak ada ampunan, itu jalannya udah turunan panjang banget lah, panjang banget pokoknya. Alhamdulillah masih bisa dikendalikan. Oke, jadi tadi sedikit video dari saya. Ini malah videonya komplit, bukan cuma truk Kenzo aja. Yang pasti untuk yang utama tadi aku mengukur di pipinya buat aku tiru. Sedikit pemberitahuan buat teman-teman, kalau aku pengen membuat sesuatu itu pasti aku mencari tahu dulu, cari pandangan dulu, baru aku laksanakan seperti itu. Ya, kalau untuk masalah bak, biarkan seperti ini dulu. Ini udah tanggung jawab dari si pemiliknya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.